Pemirsa, petugas gabungan menertibkan lokasi syuting di sebuah vila karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Penertiban dilakukan karena penyelenggara tidak melaporkan kegiatannya ke aparat setempat meski telah mendapat izin dari bupati. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor mendatangi sebuah vila di kawasan Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Vila ini dijadikan lokasi syuting oleh sebuah rumah produksi tanpa izin. Selain itu, proses syuting di lokasi tersebut juga dilakukan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar kru dari rumah produksi itu tak mengenakan masker, juga tak menjaga jarak. Shopping, cuman aparat, BPK kita nggak dikasih tahu, nggak ada tembusan, nggak ada informasi. Saya tadi pagi dikasih tahu dengan Babinsa, Babimas. Akhirnya kita gabungan untuk meluncur ke tempat TKP Nagrak karena untuk syuting tidak mengantongi izin. Biasanya nih kita selalu nggak bisa kalau yang mengurus ini masih di tempat kita. Cuma baru kemarin mengundurkan diri, jadi semuanya ini serba darurat aja nih. Ada upaya untuk pihak rumah produksi menyatakan mereka telah memiliki izin dari Bupati Bogor. Namun mereka tidak melaporkan diri kepada pihak terkait di wilayah Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, sehingga acara ini tidak diketahui pihak berwenang setempat. Akibat pelanggaran ini, petugas akhirnya mengenakan sanksi teguran terhadap penyelenggara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.